Pendekar Patung Emas Jilid 7 1. William In diculik Mendadak William In angkat kepalanya, sambil tersenyum manis ujarnya. Semula kamu bilang tidak mau keluar, kenapa sekarang datang ke sini juga? Sewaktu cuaca mendekati gelap Cai Hai sedang dahar dengan Ho Po Chu di ruangan dalam, ketika itulah Chun Lan datang melapor kalau Nona belum pulang juga, Ho Po Chu merasa tidak tentram hatinya, maka mengajak aku naik ke atas gunung untuk mencari Nona. Ketika William In mendengar dia keluar bersama-sama dengan Ho Po Chu seperti juga baru saja meneguk secawan arak yang tidak punya rasa, senyuman di bibirnya segera lenyap tanpa bekas, ujarnya dengan nada sedikit tidak senang. Oh akhirnya begitu, di mana Ho Po Chu? Dia berpisah dengan Cai Hai untuk masing-masing menggunakan arah yang berlainan menuju ke puncak Selaksa Buddha, saat ini mungkin dia sedang mencari nona di atas puncak. Heem buat apa aku pergi ke puncak selaksa Buddha mendengar perkataan itu Tiden tersenyum sahutnya. Ketika kami tidak menemukan nona di dasar tebing di belakang kuil puncak emas maka dalam anggapan kita tentunya nona pergi ke puncak selaksa Buddha. HMM titik ujar William In sambil mencibirkan bibirnya. Bila mana aku mau cari jalan pendek tebing di belakang kuil itu sudah cukup bagiku, buat apa menaiki puncak selaksa Buddha ini? Koma. Tapi aku lihat Nona tidak akan mengambil jalan pendek lantaran dia bukan? Lantaran dia? Hem aku tidak akan sebodoh itu, pagi tadi aku sudah bilang sedikit pun hatiku tidak sedih. Ayo jalan, kita harus cari Hopocu untuk bersama-sama pulang ke dalam benteng. Wilinin segera mengelitkan tubuhnya ke samping, "Ujarnya, aku masih tidak ingin pulang. Aku mau duduk di sini." Melihat bulan sambil berkata tubuhnya mendekati ke samping sebuah batu cadas yang besar, kemudian duduk di sana tidak bergerak lagi. Tidain menjadi melengat, tanyanya, "Apanya yang bagus melihat bulan? Aku memangnya senang melihat. Kalau begitu, aku pergi cari hukpocu dulu." kemudian baru menjemput Nona untuk pulang bersama-sama titik. Kalian tidak usah cari aku lagi, sewaktu hatiku gembira aku bisa pulang sendiri. Tiden menjadi geli, ujarnya sambil tertawa. Hei Nona selalu bilang hatinya tidak sedih, tetapi jika ditinjau dari sikap Nona sekarang ini. Aku betul-betul tidak sedih potong William In dengan cepat, aku hanya mau duduk di sini melihat bulan, kamu jangan bicara sembarangan. Jika pikiran Nona menjadi buntu ujar Tideng lagi sambil tertawa lalu terjun ke bawah, bagaimana aku harus beri tanggung jawabnya di depan Ho lebih baik ikut aku pulang saja. Agaknya William In sudah ambil keputusan bulat, dengan sikap seorang Nona besar tangannya dikempitkan satu sama lainnya dan tidak berbicara lagi. Agaknya Tideng sendiri juga takut kalau dia terjunkan diri ke dalam jurang. Karena itu, dia tetap berada di sana dengan perlahan tubuhnya mulai bergeser dan duduk di samping tubuhnya, ujarnya. Kemudian, "Baiklah, Cai, hai akan menemani nona melihat bulan." Kau ikut duduk di sini, melihat bulan jika sampai diketahui orang lain. "Apa kamu tidak takut?" kata-kata cemoohan ujar Lianin dengan nada menyindir. Tidak takut ujar Tiden terus terang kali ini aku keluar bersama-sama dengan Hou Pochu untuk mencari Nona tapi aku mau duduk di sini sampai hari terang kembali Tidak ada halangan sekalipun mau duduk beberapa hari lagi aku juga tetap akan menemanimu hanya saja dengan demikian Kenapa Tiden tersenyum sahutnya dengan keras dengan demikian semua pendekar di dalam benteng akan tahu kalau Nona masih rindu padanya. Sebetulnya William In merupakan seorang Nona yang mempunyai sifat keras hati tetapi mendengar perkataan ini segera meloncat bangun ujarnya. Baiklah, mari kita pulang. Tiden tersenyum, dengan cepat tubuhnya bangkit kembali dan mengikuti dari belakang tubuhnya. Kedua orang itu dengan cepatnya berlari menuju ke puncak selaksa Buddha, baru saja memusatkan seluruh perhatian mencari jejak Wong Pu Kian Pek. Terlihatlah dari sebuah jalanan kecil Wong Pu Kian Pek dengan cepatnya berlari mendatangi. Begitu dia melihat Tiden berhasil menemukan William In, hatinya menjadi sangat girang, ujarnya sambil tertawa. Hei budak kamu lari kemana, Nonawi sedang menikmati keindahan bulan di batu cadas sebelah sana ujar Tiden sambil menunjuk ke arah cadas tersebut. Wang Pu Kian Pek menjadi tercengang, tanyanya. Bagaimana Ti tahu bisa tahu dia berada di sana? Karena mendengar suara pertempuran yang seru membuat Bo tertarik dan lari ke sana? Air muka Wang Pu Kian Pek menjadi berubah sangat hebat, sambil melotot ke arah William Intanyanya. Kamu bertempur dengan siapa? Hang Ling. Apa? Dia belum meninggalkan tempat ini tanya Wang Pu Kian Pek, dengan sangat terkejut. Bagaimana kamu bisa bentrok dengan dia? Segera William In menceritakan pengalamannya itu, ketika bercerita sampai tubuhnya diserat Hang Wong Ling ke dalam gua tak tertahan lagi dia menangis tersedu-sedu. Wang Pu Kian Pek menjadi sangat gusar, ujarnya kepada Ti Den. Tik Yau tahu kenapa melepaskan dia pergi? Mong Ling Heng sudah salah paham terhadap diri Bo Ampuo. Jika kini Bo Ampuo tidak melepaskan dia pergi maka kesalahpahaman ini akan semakin mendalam. Manusia rendah seperti itu seharusnya Tik tahu tidak usah memikirkan kesalahan pahaman itu lagi. Tiden hanya tersenyum saja tanpa memberikan jawaban. Jalan, mari kita pulang ke dalam benteng lohu akan kirim orang untuk menawan dia kembali. Ketika mereka bertiga sampai di dalam benteng Pek Kian Po hari sudah menunjukkan tengah malam, Wong Pu Kian Pek segera mengirimkan lima orang pendekar pedang merah untuk mengejar dan menawan Hang Mong Ling kembali kemudian memerintahkan pula untuk menyediakan arak dan sayur yang masih hangat, Sesudah dahar bersama-sama dengan Tiden dan William In masing-masing baru kembali ke kamar sendiri-sendiri untuk beristirahat. Tiden sekembalinya di dalam kamar tidak langsung buka pakaian untuk istirahat, karena dalam hatinya dia sudah ambil keputusan untuk menyelidiki loteng penyimpan kitab itu. Sesudah memadamkan lampu mulailah dia duduk bersemedi, dalam hati dia punya rencananya menanti sesudah kentongan ketiga baru keluar kamar untuk mulai dengan gerakannya. Tetapi baru saja bersemedi beberapa saat lamanya mendadak dalam benaknya berkelebat suatu ingatan yang sangat menarik sekali. Teringat olehnya Wichitsu atau dalam anggapan Tiden merupakan majikan patung emas itu sudah tidak berada di dalam benteng, sebaliknya majikan patung emas itu pernah bilang selamanya akan bersembunyi di dalam benteng Pek Kiampo ini, dia pun bilang kalau punya urusan penting harus menyalakan lampu dan mengetuk tiga kali di depan jendela. Kini Wichi itu sudah tidak berada di dalam benteng Pek Kiampo. Kenapa dirinya tidak mengadakan hubungan dengan dia? Hahaha <tentu> titik. Tentu dia tidak akan tahu kalau aku sedang mengadakan hubungan dengan dia. Dengan demikian dirinya bisa membuktikan kalau dia adalah majikan patung emas. Lain kali ketika bertemu dengan dia lagi membuat malu dirinya. Minus 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sesudah mengambil keputusan, segera dia meloncat turun dari atas pembaringan. Dia mencari korek api dan menyulut lampu yang sudah tersedia di dalam kamar itu. Dengan perlahan lampu tersebut dibawa ke samping jendela dan mulai mengetuk sebanyak tiga kali. Setelah semuanya selesai barulah dia memadamkan kembali lampu tersebut dan meloncat naik ke pembaringan untuk mulai bersemedi kembali, dia merasa perbuatannya ini sangat menggelikan sekali, dalam hati diam-diam tersenyum, pikirnya. Jika kamu bisa melihat tandaku ini berarti kau bukan manusia tapi setan. Ternyata benar juga, satu jam sesudah tanda itu dibunyikan, majikan patung emas belum juga dia memunculkan diri untuk bertemu saat itu. Cuaca mendekati kentongan ketiga, dengan perlahan dia membuka matanya dan siap turun dari atas pembaringan, tetapi baru saja matanya dibuka, tubuhnya segera tergetar dengan sangat kerasnya, bahkan hampir-hampir saking kagetnya dia menjerit. Kiranya di depan pembaringan berdirilah sebuah patung emas dengan agungnya. Patung emas itu tetap seperti patung emas yang ditemukannya ketika berada dalam gua cupu-cupu di atas gunung Locirinsan dengan angkernya dia berdiri di depan pembaringannya tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, keadaannya begitu menyeramkan membuat seluruh bulu romati dan pada berdiri karena dalam hati Tiden sudah punya perhitungan karenanya tidak sampai jatuh pingsan saking kagetnya tapi wajahnya tetap sudah berubah menjadi pucat pasti bagaikan mayat, hatinya berdebar dengan sangat keras, sama sekali tidak terduga olehnya kalau majikan patung emas Wichi itu bisa muncul dengan demikian misterius. Apa mungkin Wichi itu bukan majikan patung emas itu? Baru saja dia pikirkan persoalan ini mendadak dalam telinganya berkumandang masuk suara yang dikirim dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara, ujarnya, "Tiden, kamu cari aku ada urusan apa?" Tangan kanan dari patung emas yang berdiri di hadapannya diangkat sedikit ke atas seperti yang membuka mulut berbicara itu adalah dirinya. Tiden angkat kepalanya memandang ke atas. Dia sudah dapat melihat kalau patung emas itu diturunkan dari atas atap-atap. Di atasnya kini sudah terbuka lebar, tetapi selain sepuluh, utas tali berwarna hitam yang terjulur dari atas atap tak dapat terlihat sedikit. Bayangan tubuh dari majikan patung emas itu. Ketika majikan patung emas yang bersembunyi di atas atap rumah itu tidak mendengar suara jawaban dari Tiden, dianggapnya Tiden masih tertidur. Dengan menggunakan patung emasnya yang dimajukan satu langkah ke depan, kaki Tiden ditepuknya beberapa kali, ujarnya lagi dengan lembut, "Tiden, cepat bangun." Tidak tertahan lagi Tiden menjadi tertawa geli, ujarnya sambil menengok ke atas. "Aku tidak tertidur." Patung emas itu segera ditarik kembali ke tempat semula kemudian terdengar suara dari majikan patung emas itu berkumandang kembali, kalau begitu cepat katakan maksudmu. Sebetulnya Tiden memang tidak punya persoalan yang hendak ditanyakan, mendengar perkataan itu sambil menggaruk-garuk kepala ujanya, aku kirakah sudah keluar benteng. Hem kenapa aku harus keluar benteng tanya majikan patung emas itu dengan dingin. Aku kira kau pergi mencari Hang Mongling. Majikan patung emas yang berada di atas atap rumah itu berdiam diri. Beberapa saat lamanya, kemudian barulah ujarnya dengan perlahan, "Sungguh lucu, sungguh lucu. Kau tetap mencurigai aku adalah witch itu. Itu tidak mau mengakui kebenaran kata-kata itu," sahutnya dengan perlahan. Tidak, aku mengira kau juga ikut mengejar Hang Mongling, kemudian membasminya kamu sudah berhasil merusak perkawinan antara dia dengan William In. buat apa aku harus cari dia? Kamu lihat bagaimana dengan kemajuanku ini tanya Tiden sambil tertawa. Tidak perlahan, tetapi agaknya kamu tidak terlalu senang untuk bergaul kembali dengan Hang Mongling, apa maksud ini? Hanya dengan berbuat begini Nonawi baru tidak merasa curiga kalau aku sedang merusak perhubungan cintanya dengan Hang Mongling, dengan begitu barulah dia menaruh simpati kepadaku, dia baru tertarik padaku. Alhamdulillah titik baiklah," ujar majikan patung emas sesudah berpikir sebentar. "Semakin cepat semakin baik. Lain kali kalau dia beri tanda menaruh cinta padamu, kamu orang tidak boleh berpura-pura lagi. Aku mau ajak kamu rundingkan sesuatu hal, rundingkan urusan apa?" Kamu menyuruh aku memperistri Nonawi sudah tentu punya tujuan tertentu, tetapi apakah mengharuskan sesudah aku berhasil memperistri dirinya terlebih dahulu baru bisa mencapai tujuanmu? Tidak salah. Tujuanmu apa tersimpan di dalam loteng penyimpanan kitab dari Wicitu itu tanya Tiden lagi. Bukan. Sungguh bukan. HMMM titik harap kamu orang perhatikan, kamu hanya merupakan sebuah patung emas yang sedang melaksanakan pekerjaanku, benar atau bukan kamu tidak punya hak untuk mengetahuinya. Kamu salah tangkap ujar Tiden sambil tersenyum. Maksudku jika benda yang kamu inginkan terdapat di tengah loteng penyimpanan kitab itu, aku bersedia carikan benda itu keluar sehingga tidak perlu merusak dan merugikan nama baik dari seorang nona. Tidak mungkin, tidak mungkin kamu jangan sekali-kali masuk. Loteng penyimpan kitab itu, kenapa tanya? Tiden tercengang karena begitu kamu masuk ke dalam, jangan harap bisa keluar dalam keadaan hidup. Kenapa tanya? Tiden dengan penuh keheranan, apa di dalam loteng penyimpan kitab itu tersembunyi alat rahasia yang sangat lihai? Benar, asalkan sedikit berhati-hati. Sekalipun kamu berhati-hati bagaimana macam pun tidak berguna potong majikan patung emas itu dengan cepat, loteng penyimpan kitab itu sampai aku sendiri pun tak berani masuk apalagi kamu, kecuali kamu sudah bosan hidup. Oh ha tidak ku sangka sama sekali kalau alat-alat rahasia di dalam loteng penyimpan kitab itu sangat sukar untuk dilalui sehingga kamu sendiri pun tak berani masuk. Aku beritahu padamu lagi, Wichi sekarang sedang bersembunyi di dalam loteng penyimpan kitab itu, begitu kamu masuk maka semua urusan akan menjadi berantakan." "Hai, bukankah Wichi itu sudah keluar benteng tanya Tiden dengan sangat terkejut. Dia pura-pura meninggalkan benteng kemudian secara diam-diam kembali ke dalam benteng kembali dan bersembunyi di dalam loteng penyimpan kitab itu. Dalam hati tidak tertahan lagi Tiden merasa bergetar dengan sangat keras sambil menjerit kaget ujarnya. Oh oh Tian apa tujuannya dengan berbuat begitu? Menanti kamu masuk ke dalam jebakan oh oh, oh. Dia sudah menaruh perasaan curiga kalau Lu Kongou itu adalah hasil samaranmu, Semakin mencurigai kalau tujuanmu berada dalam loteng penyimpanan kitabnya maka dengan pura-pura beralasan hendak mengejar Hang Mong Ling dan mengatakan pula kepada Hu Po Chu untuk membuktikan Lu Kong Wu apa benar hasil penyamaranmu bersama-sama si pedang pemetik bintang Hang Kun meninggalkan benteng. Padahal yang betul-betul ke kota Tiang An hanya Hang Kun seorang. Sedang dia sendiri secara diam-diam kembali lagi ke dalam benteng dan bersembunyi di dalam loteng penyimpan kitab itu, karena itulah. Jika kamu memasuki loteng penyimpan kitabnya maka dengan begitu keadaanmu akan segera tertangkap basah. Sungguh berbahaya sekali kalau begitu, barang apa yang disembunyikan di dalam loteng penyimpan kitabnya itu sehingga Ho Pocu serta putrinya sendiri juga tidak boleh masuk? Aku juga tidak tahu. Tidak mau beritahu padaku atau tidak tahu tidak tahu. Baiklah hujar Tiden kemudian baiklah kita bicara persoalan semula, kalau memangnya dia sudah merasa curiga kalau Lu Kong Chu itu adalah hasil penyamaranku, bagaimana mau menjodohkan putrinya kepadaku? Dia hanya merasa curiga saja, sampai saat ini juga masih belum berani memastikan kalau Lu Kong Chu itu adalah hasil penyamaranmu. Begitu si pendekar pemetik bintang Hang Kun itu sampai di kota Tiangan segera akan diketahui olehnya kalau Lu Kong Chu adalah aku. Urusan ini aku akan uruskan. Kamu orang tidak usah merisaukan sahut majikan patung emas cepat. Kamu mau bunuh itu pendekar pemetik bintang Hang Kun? Tidak, sahutnya perlahan. Bunuh dirinya bukan merupakan penyelesaian yang tepat, terus terang saja aku beritahu padamu aku sudah kirim orang yang menyamar persis seperti kamu untuk menyamar sebagai Lu Kong Chu dan muncul di hadapan Hang Kun, dengan demikian Hang Kun akan balik ke dalam benteng untuk melaparkan pada Wichi Tu kalau Lu Kong Chu itu memang persis seperti kau, dengan demikian Wichi Tu tidak akan mencurigai dirimu lagi. Pendapat yang sangat bagus. Sekali lagi, aku beritahu padamu, ujar majikan patung emas itu dengan keren, kecuali Wicitsu dengan rela hati mengajak kamu memasuki loteng penyimpanan kitabnya. Jangan sekali-kali kamu berani mencuri masuk, baiklah, masih ada lagi. Jangan bertindak di luar garis yang sudah ditentukan. Hari kedua sesudah kamu memasuki benteng, Wichi itu sudah mengirim empat pendekar pedang merah yang siang malam terus menerus mengawasi gerak gerikmu sekarang mereka berada di belakang kamarmu. Oh oh aku tidak sangka dia bisa berlaku demikian titik. Pokoknya potong majikan patung emas itu lagi sejak ini hari asalkan dengan setulus hati dan sejujurnya kamu bergaul dengan William In sudah cukup, jika tidak mendapat petunjukku jangan bertindak secara gegabah. Baiklah. Ada persoalan lain yang mau ditanyakan lagi. Ada dua persoalan. Pertama kalau memang Wichi itu sudah mengirim empat orang pendekar pedang merah untuk mengawasi. Gerak geriku dari luar kamar bagaimana mereka tidak bisa menemukan dirimu berada di atas atap kamarku ini. Hem kamu berani tanya gerak geriku, hanya ingin tahu saja. Sudah tentu aku punya care untuk membuat mereka tidak tahu. Apa pertanyaanmu yang kedua? Ahem. Sahut Tiden perlahan, kamu bilang Wichitu bersembunyi di dalam loteng penyimpan kitab, tahukah kamu dia akan bersembunyi di dalam loteng penyimpan kitab ITN seberapa lama? Dia membawa air serta rangsum kering dalam jumlah yang banyak kemungkinan selama satu bulan lamanya. Tujuannya apa sedang menunggu aku masuk ke sana atau tidak? Benar, sahutnya sambil tersenyum tawa. Begitu dia membuktikan, kalau kamu tidak punya maksud jahat, maka dia akan menaruh penghargaan tinggi terhadap dirimu. Kemungkinan sekali, tanpa membuang banyak waktu, akan menjodohkan putrinya kepadamu. Begitu kamu teringat sesuatu siasat untuk mencapai tujuanmu tanpa membutuhkan aku kawin dengan Nonawi, harap cepat-cepat beritahu padaku. Sama sekali tidak ada. Kamu harus kawin dengan Wilianin. Berbicara sampai di sini dengan cepat majikan patung emas menarik kembali patung emasnya, siap meninggalkan tempat itu. Dengan amat teliti sekali Tiden memperhatikan patung emas itu ditarik ke atas hingga sampai melihat majikan patung emas itu menariknya ke atap kemudian terlihat pula dua buah tangan yang sangat samar menutup kembali atap itu seperti sedia kala kedua tangan itu sudah tentu tangan dari majikan patung emas itu. Dengan sekuat tenaga Tiden memandang tajam ke atas, tetapi tetap tidak berhasil memandang jelas kedua buah tangannya bahkan dia sama sekali tidak bisa melihat tangan itu milik seorang pria atau atau milik seorang wanita. Sungguh, hingga kini dia lama sekali tidak tahu. Majikan patung emas itu seorang lelaki atau perempuan karena nada suara dari majikan patung emas itu. Jika didengar, boleh dikata mirip seorang lelaki, tetapi boleh dikata mirip seorang perempuan. Dengan termangu-mangu, dia memandang ke atap rumah hingga majikan patung emas serta patung emasnya hilang lenyap, tapi dalam otaknya berputar terus, semakin berpikir, semakin bingung. Titik-titik. Yang membuat dia paling terkejut adalah Wichi itu itu ternyata bukan majikan patung emas itu. Selama itu dia selalu menganggap Wichi adalah majikan patung emas itu. Tetapi sekarang mau tak mau harus mengakui kalau dugaannya itu sama sekali salah besar karena jika majikan patung emas itu adalah Wichi maka dia tidak akan memberitahukan jejaknya kepada dirinya. Sekalipun hal ini bisa diartikan Wichi Tu takut dirinya menerjang masuk ke dalam loteng penyimpan kitabnya maka sengaja berkata untuk menakuti dirinya tetapi jika dirinya benar-benar nekat -benar menerjang masuk ke dalam loteng penyimpanan kitab itu, walaupun kemungkinan bisa keluar dalam keadaan hidup, hidup tetapi dirinya tentu akan diusir keluar, dengan begitu bukankah tujuannya akan menjodohkan dirinya dengan putrinya itu akan berantakan, maka Wichitu terbukti bukanlah majikan patung emas itu. Kalau Wichitu bukan majikan patung emas itu, lalu siapakah majikan patung emas yang sebenarnya? Apa Hupo Tidak. Tadi majikan patung emas sudah bilang kalau Wichi itu secara diam-diam kembali ke dalam benteng dan bersembunyi di dalam loteng penyimpanan kitab pada malam tadi. Sebaliknya, malam tadi Wang Puhkianpek sedang keluar benteng mencari William. In dia tidak akan tahu kalau Wichi itu sudah kembali ke dalam benteng sehingga tidak mungkin pula kalau dia adalah majikan patung emas. Lalu siapa yang mirip sebagai majikan patung emas itu? Jika dia bukan salah satu anggota benteng Pek Be, Kiampo ini bagaimana bisa bersembunyi di dalam benteng Be begitu lama tanpa ditemui orang lain? Berpikir sampai di situ Tiden hanya bisa menggelengkan kepalanya saja, dia merasa sekalipun dipikir lebih lama juga tidak ada gunanya, dia segera melepaskan sepatu dan pakaiannya untuk beristirahat. Dia mengambil keputusan untuk mendengar perkataan majikan patung emas, tidak pergi ke loteng penyimpanan kitab itu. Suatu pagi hari yang cerah muncul kembali, sinar matahari yang cerah menyinari kembali seluruh jagat raya. Tiden tepat waktunya sudah tiba di tengah ia pangan latihan silat untuk memberi pelajaran silat kepada William Insert Taiwan Cheliong sekalian delapan orang pendekar pedang merah. Setiap hari dia memberi pelajaran hingga siang hari Sore harinya para pendekar pedang merah itu melakukan latihannya sendiri-sendiri, keadaan ini hari pun sama halnya sesudah memberi latihan hingga siang barulah dia pergi dahar, bersama-sama dengan Wong Pu Kian Pek. Tikau tahu kamu paham main catur. Ahaha sedikit-sedikit saja, Caihe He dengar pocu sangat lihai di dalam permainan catur. Benar sahut Wong Pu Kian Pek sambil mengangguk. Suhengku memang sangat gemar main catur, Permainannya boleh dikata sangat lihai sehingga sukar untuk dicarikan tandingannya. Kalau begitu, permainan catur Hu Po Chu juga tidak jelek, ujar Ti sambil tertawa. Tidak bisa, tidak bisa, ujar Wong Pu Kiam sambil gelengkan kepalanya kembali. Walau suhengku sudah mengalah tiga biji catur kepadaku, Lohu masih tidak sanggup untuk bertahan. Jika ini hari Hu Po Chu tidak punya kerjaan? Bagaimana kalau memberi petunjuk satu permainan kepada diri Bo Ampul? Petunjuk dua kata lohu tidak berani terima, mari kita main satu kali untuk menentukan kelihayan masing-masing saja. Demikianlah Wang Pu Kian Pek segera memerintahkan bawahannya menyediakan alat-alat catur, dengan tidak memegang biji hitam mereka berdua mulailah bermain catur sambil bercakap-cakap. Sesudah berjalan puluhan kali, Masing-masing saling bertukar pandangan satu kali, dan masing-masing memperlihatkan senyuman gembiranya. Kiranya permainan catur dari kedua orang itu seimbang, bahkan masing-masing gemar memainkan catur dengan banika penyerangan, sehingga dengan demikian semakin bermain semakin menarik dan semakin menggembirakan. Dikarenakan permainan catur yang seimbang inilah, membuat mereka berdua tidak ada yang mau mengalah satu tindak pun. Setiap bertemu dengan keadaan kritis mereka tidak ada yang mau membuang begitu saja karena itulah begitu satu permainan selesai harus membuang waktu selama dua jam lamanya. Akhirnya biji hitam yang memenangkan permainan itu. Dengan air muka yang sudah berubah merah padam ujar Wong Pu Kiam Pek. Tikau tahu sungguh pandai baik dalam bun maupun dalam bu, tidak aku sangka permainan catur pun sangat lihai sekali. Mana-mana titik ujar Tiden sambil tersenyum. Sekalipun Bo Ampu menang satu tindak tetapi jika ditinjau permainan Yahu. Pecu jauh lebih tinggi satu tingkat karena Bo Ampu bermain terlebih dulu. Agaknya Wong Pu Kian Pek sendiri merasa kalau dirinya seharusnya memang menang, sambil tersenyum lalu sahutnya, bagaimana kalau bermain satu kali lagi? Baiklah. Wang Pu Kian Pek segera memindahkan biji putihnya kepada Ti Dan, ujarnya lagi. Mari kita bicarakan siapa dahulu siapa terakhir, kali ini seharusnya kamu memegang biji putih. Ti Dan dengan mendorong kembali biji itu kepadanya, ujarnya sambil tertawa. Tidak berani, lebih baik kita main sekali lagi, lihat-lihat bila mana beruntung Bu Ampu menang lagi barulah kita tentukan. Wong Pu Kian Pek tidak menampik lagi sehingga mereka berdua sekali lagi bermain catur. Kali ini Wong Pu Kian Pek punya niat untuk memperoleh kemenangan karenanya permainannya bersungguh-sungguh, selamanya harus membuang waktu yang lama untuk majukan sebiji caturnya pun karenanya permainan ini sangat lambat. William In yang mendengar mereka berdua sedang bermain catur, dengan amat seru datang juga untuk melihat pertempuran itu, bahkan berkali-kali dia memberi pendapatnya kepada Tiden, hanya sayang karena permainannya yang rendah sehingga seluruh pendapatnya hanya merupakan catur-catur busuk saja. Baru permainan hingga pertengahan, cuaca sudah mendekati gelap kembali. Ujar Wong Pu Kan Pek mendadak. Permainan ini mungkin baru selesai tengah malam, lebih baik kita dahar dahulu baru melanjutkan permainan ini. Sudah tentu Tiden tidak menampik, ketiga orang itu bersama-sama pergi dahar di ruangan dalam baru mereka berdahar. Datanglah lima orang pendekar pedang merah menghadap Wong Pu Kian Pek. Mereka adalah kelima orang yang menerima perintah untuk menangkap Hang Mong Ling kemarin malam. Tanya Wong Pu Kian Pek, begitu melihat mereka menghadap di depannya. Bagaimana? Sudah menangkap dia kembali? Belum sahut seorang pendekar pedang merah di antara kelima orang itu, Tecu sekalian berpencar mencari di sekeliling ratusan li tetapi tidak menemui jejaknya sama sekali. Baiklah, kalian boleh beristirahat ujar Wong Pu Kian Pek sambil mendengus dingin. Kelima orang pendekar pedang merah itu sesudah memberi hormat bersama-sama mengundurkan diri dari ruangan itu. Dengan gemas ujar Williamian. Aku tidak percaya kalau dia bisa lari begitu jauh, lewat beberapa hari kemudian aku mau mencarinya sendiri. Lebih baik tunggu ayahmu kembali saja ujar Wang Pukian Pek sambil menghela pas panjang asalkan ayahmu punya niat untuk menawan dia. Cukup mengeluarkan perintah seratus pedang maka seluruh pendekar pedang merah yang berkeliaran di luaran akan segera mengadakan pengepungan, tidak takut dia bisa terbang meloloskan diri. Hei titik ujar Tiden pula sambil menghela napas panjang, Mong Ling Hang berkelana di luaran, Cai He bukan. Merupakan suatu dosa yang besar, hanya saja niatnya untuk Memperkosa Nonawi kemarin malam merupakan suatu kejadian yang tidak seharusnya Lohu juga tidak menyangka sama sekali kalau dia berani berbuat demikian kurang ajarnya, sungguh terkutuk manusia itu Sambil berdahar sambil bercakap-cakap sesudah selesai barulah bersama-sama kembali lagi ke ruangan tamu William Inyang Menonton jalannya pertempuran yang seru itu dikarenakan permainan wangpukian pek yang sangat lama Hatinya tidak sabar lagi maka dia mengundurkan diri terlebih dulu ke dalam kamar. Kini di tengah ruangan tamu hanya tinggal Wong Pu Kian Pek serta Ti Dan dua orang yang bermain catur dengan tenangnya, seluruh perhatian mereka berdua dipusatkan pada permainan itu sehingga tanpa terasa hari semakin larut malam. Tidak salah lagi permainan catur itu berakhir pada tengah malam dan hasilnya sama-sama kuat. Wong Pu Kian Pek tersenyum ujarnya. Walaupun lohu sudah putar seluruh otak ternyata hasilnya sama kuat saja, kelihatannya untuk memenangkan dirimu buat lohu masih merupakan suatu perjalanan yang sangat rumit. Tiden hanya tersenyum saja, ujarnya merendah. Permainan yang ketiga ini boampu tentu akan menemui kekalahan. Hei, sudah larut malam, lebih baik besok pagi saja. Kita bertarung lagi untuk menentukan siapa menang siapa kalah Kedua orang itu dengan cepat membereskan biji-biji caturnya dan bertindak kembali ke kamarnya masing-masing Mendadak dengan air muka terkejut Chunlan itu budak dari William Inn dengan tergesa-gesa lari masuk ke dalam ruangan Teriaknya, Jia celaka, Xiao hilang, Nona sudah lenyap dari kamarnya Wong Pu Kian Pak menjadi melengak sambil mengerutkan alis ujarnya Bagaimana bisa hilang lagi dengan napas terburu-buru ujar Chunlan lagi. Sewaktu budakmu mau tidur mendadak dari kamar Nona terdengar suara teriakan keras dengan cepat budakmu mengetuk pintunya tetapi tetap tidak dibuka, maka budakmu berputar ke belakang dari sana melihat pintu jendela terbuka lebar-lebar. Sedang Shochia sudah tidak ada di atas pembaringannya, agaknya agaknya dia diculik orang. Mendengar perkataan itu, air muka Huang Kianpek segera berubah hebat. Tubuhnya dengan cepat berkelebat menuju ke halaman dalam. Tiden pun mengikuti dari belakang menuju ke dalam. Di dalam sekejap mati, mereka berdua sudah tiba di luar kamar. William In. Wang Kianpek dengan cepat mendorong pintu kamar. Ketika melihat pintu tersebut tidak bisa dibuka dengan cepat melancarkan Sabtu serangan dahsyat membuat pintu tersebut hancur berantakan terkena angin pukulan yang sangat dahsyat itu. Di dalam kamar hanya terlihat lampu masih bersinar dengan terangnya. William In sudah tidak berada di dalam kamar bahkan selimut serta kain di atas pembaringan kacau balau tidak karuan. Bantalnya terjatuh di atas tanah sedang jendela belakang terbuka lebar-lebar. Jika ditinjau keadaannya memang benar dia sudah diculik orang. Air muka Wang Pu Kian Pek berubah menjadi pucat pasi, teriaknya dengan keras. Tentu dia tentu dia titik. Apa Mong Ling Hang tanya Ti terkejut. Bukan dia siapa lagi ujar Wang Pu Kian Pek dengan sangat gusar. Bangsat cilik, ternyata dia berani melakukan pekerjaan ini. Mari kita lihat ke halaman belakang, Ujar Triden keras kemudian tubuhnya dengan cepat berkelebat keluar melalui jendela yang terbuka itu. Di luar jendela itu adalah sebidang kebun bunga yang sangat luas. Dua siapa dalam penculikan Nonawi? Wang Pu Kian pa dengan cepat mengikuti dari belakangnya sesudah memeriksa dengan teliti setengah harian lamanya tetap. Tidak mendapatkan hasil sedikit pun jua. Ujar Wang Pu Kian Per lagi. Bukit Sian Yen tidak mungkin bisa didaki olehnya. Tentu, dia melarikan diri melalui sebelah kiri atau kanan. Apa di luaran tidak ada saudara-saudara kita dari benteng yang menyaga. Ada di sebelah sana, semuanya ada. Beberapa orang pendekar pedang hitam yang menyaga malam, hanya saja bangsa cilik itu memahami keadaan benteng kita dengan sangat jelas sekali. Pendekar-pendekar pedang hitam itu tak akan bisa menemukan dia. Urusan tidak bisa berlarut-larut lagi, mari kita mencari dengan berpisah. Sehabis berkata tubuhnya dengan cepat berkelebat menuju ke arah sebelah kanan dari kebun bunga itu. 0000 Wang Pu Kian Pek juga tidak berani berlaku ayal lagi, dengan cepat tubuhnya berkelebat menuju ke arah sebelah kiri dari kebun bunga itu dua orang yang satu dari sebelah kiri dan yang lain dari sebelah kanan dengan kecepatan yang luar biasa dalam sekejap saja sudah keluar dari benteng untuk melakukan pengejaran ke depan. Begitu Tiden keluar dari tembok benteng sebara diketahui oleh penjaga malam di tempat itu yaitu seorang pendekar pedang hitam dikarenakan cuaca yang begitu gelap membuat pendekar pedang hitam itu tidak sanggup melihat jelas kalau dia adalah Tikao. Mereka sambil mengacungkan pedang panjang bentaknya dengan keras. Kawan dari mana harap berhenti. Dengan cepat Tiden menghentikan langkah kakinya, sahutnya dengan perlahan. Saudara aku adanya. Pendekar pedang hitam itu dengan cepat menubruk datang tetapi begitu dilihatnya orang itu adalah tikau tahu mereka. Dengan gugup memberi hormat ujarnya, oh akhirnya tikau tahu adanya maaf-maaf. Kamu melihat seseorang yang melarikan diri dari sini. Mendengar pertanyaan itu, pendekar pedang tersebut menjadi sangat terperanjat, sahutnya. "Tidak ada? Apa ada musuh yang menyerang benteng?" Benar sahut Tiden sambil mengangguk, "Nonawi diculik orang." Ha, "Ha? Siapa yang menculik Nonawi?" tanya pendekar pedang hitam itu semakin terkejut. "Tidak tahu, tetapi banyak kemungkinan hasil perbuatan dari Hang Mongling." Cepat kumpulkan seluruh saudara yang berjaga di sekitar tempat ini. Dengan cepat pendekar pedang hitam memasukkan jari tangannya ke dalam mulut membunyikan kedua kali suara suitan yang tinggi melengking, hanya cukup memakan walau sedikit sekali terlihatlah tiga orang pendekar pedang hitam dengan kecepatan yang luar biasa mendatang, melihat ketiga orang itu sudah tiba baru Tiden bertanya lagi, semua sudah kumpul? Masih kurang fansengsem seorang sahut pendekar pedang hitam itu dengan sikap tidak tenang. Sinar metu, Tiden dengan Eotpat berkelebat dengan sangat tajamnya dia berjaga di sebelah mana? Di bukit sebelah sana, sahut pendekar pedang hitam itu sambil menunjuk ke sebuah bukit di tempat kejauhan sungguh heran, kenapa sampai sekarang belum datang juga? Benar, mari kita pergi lihat. Sehabis berkata tubuhnya dengan sangat cepat sekali berkelebat menuju ke arah bukit tersebut. Ketiga orang pendekar pedang hitam yang datang kemudian sama sekali tidak tahu kejadian apa yang sudah terjadi, sesudah mendengar cerita dari kawannya ini tidak terlahan lagi pada menjerit kaget, dengan cepat mereka mengikuti dari belakang tubuh Tiden menuju ke arah bukit itu. Lima orang itu hanya di dalam sekejap saja sudah tiba di tengah hutan di atas bukit itu, terlihatlah di bawah sebuah pohon besar pendekar pedang hitam yang disebut Van Sengsem itu duduk bersandar, agaknya dia sedang tertidur saking ngantuknya. Seorang pendekar pedang hitam dengan cepat maju ke depan menempak tubuhnya bentaknya dengan keras. "Hei Van Sen, kamu orang cari ah? Ya? Begitu tubuh Van Sengsem itu terkena tendangan, dengan cepat rubuh ke sebelah samping, saat itulah kelima orang itu baru menemukan kalau di depan dadanya sudah berubah merah karena menetesnya darah segar sangat deras, sedang di alas permukaan tanah pun kelihatan bekas darah yang bercucuran di sekeliling tempat itu. Oh, Hatian, dia sudah dibunuh. Keempat orang pendekar pedang hitam itu tidak terasa lagi pada menjerit kaget secara berbareng. Tiden dengan perlahan berjongkok di samping mayat Van Sam itu dan mendorong tubuhnya hingga rubuh terlentang, terlihatlah darah segar di dadanya masih tetap mengucur keluar dengan derasnya, melihat hal itu dia menggigit kencang bibirnya, ujarnya kemudian sesudah berpikir sebentar. Jantungnya terkena tusukan yang sangat dahsyat, bahkan pedang yang tergantung di pinggangnya belum sempat dicabut keluar. Hal ini membuktikan kalau gerakan pedang orang itu sangat cepat sekali. Berbicara sampai di sini, dia angkat kepalanya memandang keempat pendekar pedang hitam itu. Tanyanya, di antara kalian empat orang, siapa yang jaraknya paling dekat dengan dia? Seorang pendekar pedang hitam di antara mereka. Segera maju ke depan, sahutnya, Cai He jaraknya paling dekat dengan tempat ini. Tadi kamu mendengar suara yang mencurigakan tidak? Sama sekali tidak dengar sahut pendekar pedang hitam itu sambil gelengkan kepalanya. Dengan cepat Tiden bangkit berdiri, ujarnya. Baru saja Ho po Chu mengejar dari sebelah kiri kebun bunga itu, salah satu dari kalian cepat kejar dia kembali sedang yang lain pergi melapor pada pendekar pedang merah yang ada di dalam benteng. Katakan kepada mereka, "Kalau musuh melarikan diri dari sebelah sini," sehabis berkata tubuhnya dengan cepat melayang ke atas dan berkelebat bagaikan kilat. Cepatnya di antara pohon-pohon yang tumbuh rapat di sekitar tempat itu untuk mengejar ke depan. Hatinya kali ini benar-benar merasa sangat cemas sekali karena kemarin malam Hang Mong Ling memangnya sudah punya rencana untuk memperkosa diri William. In dia tahu jika dia tidak berusaha menolong secepat mungkin William In dari cengkeraman Hang Mong Ling, maka suatu kejadian yang di luar dugaan akan segera terjadi. Hang Mong Ling kini sudah berada di suatu sudut yang sangat terdesak, bukan saja dia bisa merusak perawan dari William. In kemungkinan sekali sesudah memperkosa dirinya akan membunuh sekalian William. In untuk melenyapkan jejaknya. Dengan kejadian ini jika dibicarakan dari sudut Tiden boleh dikata dia tidak perlu melaksanakan perintah dari majikan patung emas lagi atau dengan perkataan lain dia tidak perlu merasa kesal karena harus memperistri William In. tetapi pikiran Tiden sekarang tidak mungkin akan berpikir demikian. Dia tidak akan membiarkan seorang gadis yang sangat cantik sekali terjatuh ke tangan seorang manusia seperti serigala ini. Dengan sekuat tenaga dia mengejar ke arah jalan-jalan yang kemungkinan digunakan Hang Bong Ling untuk melarikan diri, sehingga gerakannya mirip dengan anak panah yang terlepas dari busurnya, sambil mengejar ke depan tak henti-hentinya dia memperhatikan gerak-gerik di sekeliling tempat itu tetapi di dalam perjalanan tersebut sama sekali tidak ditemukan tempat-tempat yang mencurigakan. Tidak lama kemudian dia sudah mengejar hingga ke bawah kaki gunung Godisan di hadapannya terbantanglah sebuah tanah gersang yang sangat luas tak terlihat ujung pangkalnya. Dengan cepat dia menghentikan larinya sambil memandang sekeliling tempat pikirnya, HMMM dia lari ke arah mana? Sesudah ragu-ragu sebentar dengan cepat dia memutuskan suatu arah yang kemungkinan dilalui oleh Hang Mongling, dengan tanpa pikir panjang lagi dia melanjutkan pengejaran ke arah sana. Pengejaran ini tanpa terasa sudah melalui jarak sejauh ratusan li hingga sampai di luar kota Hangye. Usian sedang waktu itu hari sudah mulai terang. Dia tahu Hang Mong Ling tidak akan berani masuk kota karena itulah sesudah berputar di sekitar luar kota, dia mengambil suatu jalan kecil mencari kembali hingga atas gunung San akhirnya hasilnya sia-sia belaka. Sekembalinya di dalam benteng Pek Po waktu menunjuk Tan Siang Hari, Agaknya seluruh pendekar pedang dari benteng itu sudah dikerahkan keluar untuk mengadakan pencarian besar-besaran, hanya saja mereka mencarinya tidak sejauh Tiden, karena itulah mereka jauh lebih pagi tiba di dalam benteng. Wang Pu Kian Pek juga sudah tiba di dalam benteng, kini melihat Tiden kembali, segera menyambut ke depan, tanyanya, bagaimana? Tidak ketemu, sahutnya sambil gelengkan kepalanya. Wang Pu Kian Pak menjadi gemas bercampur mangkel, sambil menggosok tangan ujarnya. Lalu bagaimana baiknya? Lalu bagaimana baiknya, kalau kita tidak bisa menolong dia kembali? Hu Pocu potong tiden dengan cepat lebih baik kita rundingkan di dalam rumah saja. Kedua orang itu segera masuk dalam benteng dan duduk di tengah ruangan tamu, sedang kedua puluh orang pendekar pedang merah pun berjalan masuk air muka pendekar-pendekar itu kelihatan sekali sangat murung, seperti semut-semut di wajan panas, tanya Ben kemudian, Hu Pocu kamu sudah mengejar sampai di mana? Lohu mengejar sampai tepi sungai baru kembali, tika au bagaimana? Bo Ampua mengadakan pengejaran sampai luar kota Hang Yusian. Wang Pu Kian Pak menunjuk ke arah ke-20 orang pendekar pedang merah itu, ujarnya lagi. Mereka pun mengadakan pengejaran dengan berpencar tetapi hasilnya kosong belaka. Hei, he, dia membawa Nonawi melarikan diri, tentu gerakannya tidak akan sangat cepat, kita sekalian tidak bisa menemukan dirinya semuanya dikarenakan jalan yang dilalui untuk melarikan diri kita semua tidak tahu. Benar sahut Wong pukian Kian Pek sambil menghela napas panjang, hei bagaimana sekarang? Mari kita merundingkan bersama-sama, menurut Hopo Chu sesudah dia menculik Nonawi, bisakah menyembunyikan diri untuk sementara di sekeliling tempat ini atau mungkin melarikan diri sejauh-jauhnya? Tanda petik. Air muka Wang Pukian Pek sedikit bergerak, sahutnya, "Kemudian, ehm, sudah tentu dia melarikan diri sejauh mungkin, tetapi dia pun harus tahu kalau kita bisa menggerakkan seluruh kekuatan kita di dalam benteng untuk melakukan pengejaran, maka itulah untuk sementara waktu dia bisa bersembunyi di sekeliling tempat ini. Seluruh gunung apa sudah dicari semua? Tidak dicari secara teliti." Kemarin malam semua orang mengejar ke bawah gunung. Ehem titik ujar Tiden sesudah berpikir sebentar. Kalau begitu sekarang juga kita periksa seluruh gunung, semua pendekar pedang hitam, putih serta merah harus bergerak semua. Kita bicarakan lagi sesudah memeriksa dengan teliti semua tempat. Benar sahut Wong Pu Kian Pek segera bangkit berdiri. Ki kiam Su cepat kamu bunyikan lonceng mengumpulkan seluruh anggota pendekar pedang yang ada di dalam benteng di tengah lapangan latihan silat. Tanda petik. Si pendekar pedang pencabut Sukma Tong Hang segera menyahut dan meninggalkan ruangan itu dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian serentetan suara lonceng yang mengalun dengan keras berkumandang di seluruh penjuru benteng. Huruf besar T. Ikden serta Wong Puh Kian Pek sekalian dengan cepat bangkit menuju ke tengah lapangan latihan silat, dengan tak henti-hentinya menghela nafas panjang ujar Wong Puh Kian Pek. Hei, sungguh menjengkelkan sekali, tak kusangka di dalam benteng kita bisa muncul seorang manusia rendah semacam ini. Entah pocu kita kapan baru kembali nyeletuk seorang pendekar pedang merah yang berada di sampingnya. Hei! paling cepat juga satu bulan lamanya, mendadak Tiden tersenyum ujarnya. Bagaimana Hu Chu berani memastikan kalau Pocu baru kembali satu bulan kemudian? Saat itu Wong Pu Kian Pek baru teringat kalau sesaat Wei Chu hendak meninggalkan Dan hendak mengejar Hang Mong Liong. Kalau memangnya untuk mengejar Hang Mong Ling sudah tentu sangat sukar untuk ditemukan, kapan baru bisa kembali ke dalam benteng, karena itulah sahutnya dengan sembarangan. Itu hanya merupakan dugaan loho saja, sekalipun Suhangku tidak berhasil mengejar Hang Mongling, tetapi mungkin dia mengunjungi beberapa sahabat-sahabatnya. Tidak hanya mengangguk saja tidak mengucapkan kata-kata lagi, sedang dalam hati pikirnya. Kelihatannya sampai Ho Po Chu ini sendiri juga tidak tahu kalau saat ini Wei Ci sedang bersembunyi di dalam loteng penyimpan kitabnya. Hem sekarang tentunya Wici itu sudah tahu kalau putrinya diculik tapi dia tetap saja tidak mau keluar dari tempat persembunyiannya titik hatinya sungguh kejam. Pada saat pikirannya sedang berputar itulah semua orang sudah tiba di tengah lapangan latihan silat. Saat itu 200 orang pendekar pedang hitam serta pendekar pedang putih dengan sangat teratur berdiri di hadapan mimbar. Wang Pu Kian Pek segera menaiki mimbar, ujarnya dengan berat Saudara-saudara sekalian, sesudah Hang Mongling menculik pergi Nonawi, kemungkinan sekali dia belum meninggalkan daerah Gunung Gaudi ini, sekarang marilah kita sekali lagi memeriksa setiap jengkal dari tanah Gunung Gaudi ini, setiap tiga orang membentuk satu kelompok, sesudah mendengar pembagian segera berangkat mengerjakan perintah ini. Dia berhenti sebentar kemudian sambungnya lagi dari pendekar pedang merah Chiao Hak dari pendekar pedang putih Sa In Seng serta dari pendekar pedang hitam De Ho kalian tiga orang bertanggung jawab atas pencarian sekitar daerah Gua Pintu Naga Kuil Selaksat Tahun serta sekitar hutan puncak bangunan cepat pergi. Chiao Hak, Sa In Seng serta De segera membungkukkan diri memberi hormat serunya. Menurut perintah. Dengan cepat dipimpinnya barisan masing-masing untuk mulai melaksanakan tugas tersebut. Tong Hiepeng, Jan Liang, Tao Cheng saat kalian bertiga bertanggung jawab atas pemeriksaan sekitar daerah Kuil Harimau Tunduk Loteng Chin Engki, Batu Cadas Hang Chun Peng, Goa serta sekitar daerah Bukit Telaga Kishyang Tai. Kau Kim Jan, I Ewan Hiong. Po Ching kalian bertiga bertanggung jawab atas pemeriksaan daerah sekitar Hausian Cian, Bukit Tiang Sopo, Kuilin Sian Si serta sekitar puncak Selaksa Buddha. Tidak seberapa lama seluruh pendekar pedang merah, putih serta hitam yang ada sudah dibagi untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Akhirnya ujar Wong Pu Kiao Pou kepada Ti Den. Lohu juga akan ikut di dalam gerakan pemeriksaan gunung ini, sedang Ti Kau Tau Lohu minta menyagakan benteng ini, tidak boampu seharusnya ikut juga di dalam pemeriksaan gunung ini. Ti Kau Tau tidak paham terhadap jalanan sekitar pegunungan ini, lebih baik tinggal di dalam benteng saja menanti sesudah para pendekar yang memeriksa gunung mendapatkan jejak barulah pulang beri laporan, saat itu Ti Kau Tau mau pergi masih belum terlambat. Dan yang berpikir alasan ini memang sangat tepat seberah mengangguk sahutnya. Baiklah, Bo Ampu akan menunggu kabar di dalam benteng. Harap Hu pergi dengan berlega hati. Demikianlah Wang Pu Kian Pek, meninggalkan benteng dengan tergesa-gesa. Seluruh benteng kini hanya tinggal puluhan pelayan saja, membuat suasana di dalam benteng ini menjadi begitu sunyi serta tenangnya. Dia balik ke dalam ruangan dan duduk kembali. Sedang pikirannya dengan cepat berputar teringat kembali akan Tu yang menyembunyikan diri dalam loteng penyimpan kitab Putrinya sudah terjadi suatu peristiwa ternyata dia masih bisa menahan diri Dei, Bukankah hal ini keterlaluan? HMM hanya untuk mengawasi gerak geriku ternyata tidak mau peduli lagi nasib keselamatan dari putrinya sendiri Kelihatan Wichi Tupocu yang mempunyai nama sangat terkenal di dalam dunia Kangowi ini pun bukankah seorang manusia baik-baik. Baru saja dia berpikir dengan gusarnya mendadak terlihatlah pelayan tua yang melayani dirinya si dengan air muka yang sangat girang berlari masuk ke dalam ruangan, serunya dengan keras. Sudah pulang sudah pulang. Siapa yang sudah pulang tanya Tiden sambil bangkit berdiri-berdiri dengan cepat, Pecu kami, pecu kami sudah pulang. Baru dia berkata sampai di situ. Terlihatlah Wechitu dengan lagak seperti baru saja melakukan perjalanan jauh dengan langkah lebar berjalan masuk ke dalam ruangan. Dengan cepat dan maju ke depan menyambut kedatangannya, ujarnya sambil memberi hormat. Pecu sudah pulang. Tikau tahu, ujar Wechitu dengan air muka penuh perasaan terkejut. Di mana semua pendekar pedang yang ada di dalam benteng? Kedatangan Pocu sangat cepat sekali. Kemarin malam Hang Mongling menyelundup masuk ke dalam benteng dan menculik pergi Nona Lui. Apa teriak Wichi Tu dengan keras. Binatang itu dia berani menculik ke inji sekarang sudah ketemu belum? Belum. Kemarin malam Bo Am sudah melakukan pengejaran hingga jauh di luar benteng, tetapi hasilnya hampa belaka. Karena itu Ho Po Chu baru saja perintahkan seluruh pendekar pedang yang ada di dalam benteng untuk melakukan pemeriksaan yang lebih teliti di seluruh daerah pegunungan, jika tidak memperoleh hasil barulah mencari jalan lain. Kegusaran dari Wichi itu tidak bisa ditahan lagi, dengan sinar mata berapi-api teriaknya dengan keras. Bangsat cilik! Kamu berani berbuat demikian kurang ajar HMM titik jangan harap bisa lolos dari tanganku. Sehabis berkata dia, putar tubuh dan menerjang keluar dengan sangat cepat. Tiden tahu kalau dia pun akan mencari di sekitar gunung karena itulah tidak sampai mengikuti dari belakang. Sesudah melihat bayangan tubuhnya lenyap dari pandangan, dari air mukanya segera terlihat terlintas suatu senyuman pikirnya. Eh, pandai juga dia berpura-pura, tetapi perasaan cemas yang terlihat pada wajahnya bukan sengaja diperlihatkan." Tetapi dengan munculnya Wichitu kembali ke dalam benteng, ini membuat perasaan tidak puasnya terhadap Wichitu tersapu lenyap dari benaknya. Dengan perlahan dia mengalihkan pandangannya ke arah Locia si pelayan tua itu, ujarnya sambil tersenyum. Locia, kembalinya pocu kali ini sungguh cepat sekali. Benar, untung sekali dia tepat waktunya kembali, kalau tidak entah apa yang akan terjadi. Tiden hanya tersenyum saja, tidak berbicara lagi, sedang dalam hati pikirnya. Pelayan tua ini kemungkinan sekali merupakan salah seorang yang menyelidiki dan mengawasi seluruh gerak geriku, sejak hari ini aku harus lebih berhati-hati lagi terhadap dirinya. kau wajar silocia lagi dengan wajah yang sangat murung, kau lihat bisakah Hang Bong Ling berbuat sesuatu terhadap Chia kita? Kemarin malam di tengah gunung dia pernah berusaha memperkosa Sochiya, karena itulah kali ini dia menculik pergi Sochiya. Kemungkinan sekali juga mengandung maksud tidak lurus. Hei, memang benar Pak Patah yang mengatakan, tahu mukanya tahu orangnya tetapi tidak akan tahu hatinya. Siapa sangka seorang pemuda begitu baik kelihatannya hanya di dalam 2-3 hari saja sudah berubah menjadi demikian ganas serta kejamnya boleh dikata mirip dengan hati serigala eh, eh, Tidak lebih seperti seekor binatang. Tapi persoalan yang pokok karena Pocu membatalkan perjodohannya dengan Siocia. Sekalipun begitu ujar si Locia itu lagi. Dengan membohongi Siocia dia bermain perempuan di luaran sudah tentu Pocu kami tidak setuju kalau putrinya dijodohkan dengan manusia rendah seperti itu. Ehem, hmm, kamu mengikuti Pocu sudah sangat lama sekali, tentunya tahu juga asal usulnya bukan? Tentu tahu, sahut si sambil mengangguk dia berasal dari kota Majan di daerah Otong oh atau kini daerah Hupak. Ayahnya adalah Sam Huan Sin Su atau si tangan sakti bergelang tiga Hang Tiong yang pada waktu itu membuka sebuah Piau Kiok di kota Han Yang yang bernama Liong Hang Piau Kiok akhirnya karena mengawal barang kiriman mendapat luka dan bersembunyi. Di tengah pegunungan yang sunyi sedang putra tunggalnya dikirim kemari mohon Pocu mau menerimanya. Oh, oh, oh kalau begitu Pocu dengan ayahnya si Sam Huan Sin merupakan kawan karib potong tiden cepat. Tidak bisa dikatakan merupakan kawan karib, mereka hanya pernah berkenalan saja karena Pocu melihat bakatnya sangat bagus dan orangnya tumbuh sangat tampan maka baru sanggup untuk menerimanya sebagai seorang murid. Pada tiga tahun yang lalu ayahnya sudah meninggal, Oha sahuti dan perlahan. Lalu ibunya? Ibunya Sensi meninggalkan dunia pada tahun kedua sesudah melahirkan dirinya, dia mati dibunuh orang. Dibunuh orang tanya Tiden sambil memandang tajam wajahnya. Benar, jikalau dibicarakan soal ibunya Sensi merupakan seorang yang punya asal-usul terkenal. Dia merupakan putri dari Tia Chiang Chang Sam Kun atau Pukulan Besi menggetarkan tiga daerah Sen Hang yang pernah menggetarkan dunia Kangowik pada waktu itu, karena itulah sewaktu dia masih nona sudah mendapatkan seluruh kepandaian dari ayahnya, kemudian sesudah kawin dengan Hang Tiong Wan membantu suaminya menyalankan Piao Kliok. Pada tahun kedua sesudah melahirkan Hang Bong Ling ada satu kali suaminya mengawal barang menuju ke daerah Loka o, sedang dirinya mengawal barang ke kota Honglang Tidak disangka di tengah jalan terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan dirinya terbunuh hingga binasa, akhirnya Heng Tiong Yan berhasil membunuh penyahat itu membalaskan dendam bagi istrinya. Kalau begitu Hang Bong Ling sekarang hanya seorang diri saja? Aku kira demikian, tapi aku pernah dengar ayahnya meninggalkan sejumlah harta benda di kota Han Yang yang sekarang dijaga oleh pamannya. Harta kekayaan apa pamannya bernama siapa? Agaknya sebuah rumah penginapan sedang pamannya bernama apa hamba sendiri juga tak tahu. Ehm, ujar Tiden sambil mengangguk. Aku kira pocu tentu tahu, nanti sesudah dia pulang aku mau tanya dia. Buat apa ti kau tahu menanyai hal ini? Jika di atas gunung tidak menemui dia, aku pikir harus pergi ke kota Hon yang satu kali, paling sedikit juga harus cari pamannya yang berdiam di sana. Tidak salah, tetapi waktu itu kemungkinan Syochia sudah menemui bencana di tangannya. Hi hei e -e Tetapi masih bisa juga menangkap dia kembali untuk dijatuhi hukuman, bukan begitu? Hei, Semoga saja Tian melindungi kesehatan dan keselamatan Xiaoxia sehingga dia bisa kembali dengan selamat. RHM, sekarang sudah siang benar. Kemarin malam aku sudah melakukan perjalanan sejauh 200 li lebih, kini perutku merasa lapar, cepat pergi sediakan makanan si pelayan tua itu segera menyahut dan berlalu dari sana. Awan gelap mulai menutupi seluruh jagat, malam hari pun tiba dengan cepat, para pendekar pedang yang dikirim keluar satu persatu pada pada kembali ke dalam benteng tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang membawa kabar baik tidak lama kemudian Wichi tu serta Wong Pukian pun kembali seluruh tubuh mereka basah kuyup oleh keringat yang mengucur mengotori seluruh bajunya hal ini memperlihatkan kalau mereka sudah memeriksa setiap jengkal tanah seluruh gunung Gobisan itu tetapi yang mereka bawa pulang tidak lebih hanya tubuh yang lelah serta air muka yang murung sedih, gusar serta gemas yang bercampur menjadi satu. Dengan wajah yang loyo Wichi itu menyatuhkan diri di atas kursi dalam ruangan itu, matanya dipejamkan rapat-rapat sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. 23 orang pendekar pedang merah yang berdiri di dalam ruangan itu pun pada menundukkan kepalanya rendah-rendah. Air muka mereka kelihatan sekali sangat sedih dan murung. Seluruh ruangan saat itu diliputi oleh perasaan duka yang amat sangat. Tidak terdengar suara manusia yang bercakap cakup, hanya nafas panjang sering memecahkan kesunyian yang mencekam itu, sesudah hening lama sekali barulah terlihat Wichitu membuka kembali matanya, ujarnya dengan perlahan. Siapa tak, Ki Tong Hong? Cian Suci serta O yang Huan kalian berempat bertanggung jawab di dalam pengiriman perintah seratus pedang segera kirim perintah itu. Siapa Cian Suci, Ki Tong Hang serta O yang Huan segera menyahut dan mengambil empat buah penyik kecil yang bertuliskan kata-kata perintah seratus pedang dari sebuah tabung di tengah meja sembahyangan di dalam ruangan itu, kemudian mengundurkan diri dengan tergesa-gesa. Minus no, 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 no. Tidak lama kemudian terdengar suara drapan kuda yang sangat ramai berkumandang masuk dari luar ruangan yang makin lama makin menjauh. Wichitu termenung berpikir lagi beberapa saat lamanya, kemudian barulah ujarnya kepada ke-19 pendekar pedang merah lainnya. Kalian mengundurkan diri untuk makan sesudah dahar segera berangkat, setiap dua orang dibagi menjadi satu kelompok masing-masing mengejar secara berpisah sebelum mendapatkan perintah Lohu yang mencabut kembali perintah ini kalian jangan pulang. Kesembilan belas pendekar pedang merah itu segera menyahut dengan hormat dan mengundurkan diri dari dalam ruangan. Sesudah itulah Wichitsu baru menoleh ke arah Tiden, ujarnya sambil tertawa. Tadi di tengah jalan Hupocu beritahu pada Lohu, Katanya kemarin malam bangsa cilik itu sudah menawan putriku ke dalam gua untuk melakukan pekerjaan tidak sopan. Untung sekali waktu itu Ti Kiao Tau datang menolongnya saat itu kenapa Ti tahu melepaskan dia pergi? Kesemua ini merupakan kesalahan Bu Ampu Sahuti dan dengan perlahan, jika Tauda akan berbuat demikian tentu Boampo tak akan melepaskan dia. Pergi, air mat mulai jatuh berlinang membasahi wajah Wichitu, ujarnya dengan sedih. Selamanya Lohu mendidik murid dengan sangat keras, tidak disangka masih muncul juga seorang manusia rendah seperti dia. Hei, jika tidak secepat mungkin menolong putriku dari tangannya Titik. Titik namaku selama ini akan ikut hancur berantakan. Orang Budiman akan mendapatkan bantuan dari Tian, Boampo percaya putrimu akan kembali dengan selamat. Hei, Ujar Huichitu sambil gelengkan kepalanya, kemarin malam bangsat itu sudah punya maksud jelek terhadap putriku, kali ini dia berhasil menculiknya tentu tidak akan melepaskannya dengan begitu saja. Tapi Ujar Tiden setengah menghibur. Sesudah dia menculik putrimu kita sudah mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di dalam benteng untuk mencari dia Aku kira di dalam beberapa hari ini dia tak akan berani berbuat sesuatu terhadap Nona Lui Benar, titik sambung Hang Kian Pa dengan cepat perkataan ti kau tahu sedikit pun tidak salah Asalkan di dalam beberapa hari ini kita bisa menemui dia, maka Inji tidak akan mendapatkan bencana dengan pandangan kosong Wichitu memandang keluar ruangan, lama sekali dia berdiri termangu-mangu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Becana yang diderita Nonawi kali ini seharusnya Boampo juga ikut bertanggung jawab Karena itulah Boampo sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan benteng ikut mencari Sekalipun tidak bisa menolong Nonawi sedikit-dikitnya bisa menawan dia kembali ke dalam benteng Wichi itu hanya menganggakan kepalanya saja. Sore tadi ujar Tideng lagi Bo Ampu pernah dengar perkataan dari Lucia, katanya di kota Han yang ayahnya pernah meninggalkan sebuah rumah penginapan yang sekarang dijaga oleh pamannya, Pecu tahukah kamu apa nama dari rumah penginapan itu? Rumah penginapan Hoan, lalu siapa nama dari pamannya Hang Tiong Peng? Selain dia apakah masih ada keluarga lain atau kawan-kawannya? Hei ujar wicitu sambil menghela napas panjang, pada usia 13 dia masuk benteng ini, agaknya di luaran tidak punya kawan-kawan lain, sedang dari keluarganya yang paling sering mengadakan hubungan hanya dari pihak kakeknya. Kakeknya adalah sip pukulan besi menggetarkan tiga daerah Sen Hang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, kini hanya tinggal neneknya saja yang masih ada, dan tahun yang lalu dia masih datang kemari nengok dia. Sebuah dusun kecil di dekat hengsak dan di atas Gunung Kiu kong dan termenung berpikir sebentar. Kemudian barulah ujarnya, "Jika tidak berhasil mendapatkan dirinya, terakhir kita harus pergi juga ke rumah neneknya serta rumah penginapan Hoan untuk mencari berita, karena kedua tempat ini cepat atau lambat dia akan ke sana juga. Kapan kau tahu mau berangkat?" Tiden yang punya maksud hendak berunding dulu dengan majikan patung emas segera sahutnya, "Bagaimana kalau Bu Ampu berangkat besok pagi? Padahal di dalam hati Wicitus sangat mengharapkan dia bisa berangkat malam itu juga, hanya saja tidak enak untuk diucapkan keluar." Segera dia mengangguk sahutnya, "Baiklah, kemarin malam Tikau tahu sudah melakukan perjalanan satu malaman, seharusnya kini beristirahat lebih dulu." Dengan segera, dan bangkit untuk memohon diri dan kembali ke kamarnya sendiri, dia memerintahkan pelayan tua Silocia itu menyediakan segentong air panas untuk mandi. Kemudian, dahar malam di kamar sesudah semuanya selesai, barulah dia menyulut lampu dan mengetuk jendela sebanyak tiga kali. Dia tahu majikan patung emas baru akan muncul pada tengah malam buta. Karena itulah dia tidur terlebih dulu untuk menanti kedatangan majikan patung emas di tengah malam nanti. Siapa tahu sekali tidur dia telah jatuh pulas dengan nyenyaknya sampai dia merasa bahunya ditepuk orang barulah sadar kembali dengan sangat terkejutnya. Yang menepuk bahunya itu tidak lain adalah patung emas yang pernah ditemuinya itu. Dengan cepat Tiden bangun dari tidurnya sambil duduk ujarnya, Hei kawan, sungguh cepat kedatanganmu kali ini. Dengan suara yang lembut dan dihantar dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara, sahut majikan patung emas itu dari atas atap rumah. Hehehe kentongan ketiga sudah berlalu, kamu kira masih pagi. Mendengar perkataan itu Tiden segera angkat kepalanya memandang ke atas atap rumah, sahutnya sambil tersenyum. Sebetulnya aku mau tunggu dengan care bagaimana kamu datang, Hahaha tidak disangka sudah tertidur demikian pulasnya. Hem aku beberapa kali sudah peringatkan dirimu, jangan coba-coba selidiki jejakku. Aku hanya ingin tahu dengan care bagaimana kamu bisa menghindarkan diri dari pengawasan orang-orang benteng ini sahut Tiden sambil langkat bahunya. Kamu anggap aku punya ilmu untuk melenyapkan diri? Hahaha <tidak>, tidak sampai begitu jauh sahut ti dan sambil tertawa terbahak-bahak tentang Nona Wei yang diculik tentu kamu tahu bukan? Ehem titik tahu. Kamu pikir harus bagaimana baiknya sekarang ini tolong dia pulang. Besok pagi-pagi aku mau berangkat, hanya tidak tahu Nan Wei sudah diculik kemana, kamu tahu tidak? Aku tidak tahu sahut majikan patung emas lagi bagaimanapun juga kau harus berusaha keras mendapatkan Hang Mong Ling dan menolong kembali William Yin. Kalau tidak berhasil, asalkan Hang Mong Ling belum bunuh dia pada suatu hari tentu berhasil juga menolong dia kembali. Jika Hang Mong Ling sudah membunuh mati dia sekarang tidak usah terlalu banyak pikiran urusan ini. Masih ada satu hal lagi yang harus dijelaskan, jika dia sudah diperkosa oleh Hang Mongling lalu aku, kamu tetap harus memperistri dirinya. Potong majikan patung emas itu dengan cepat. Hem, kamu adalah patung emasku. Sambung majikan patung emas itu lagi. Sekali aku katakan padamu, aku mau kamu berbuat apa saja, kamu harus lakukan. Aku mau kamu berbuat apa saja kamu harus melakukan pekerjaan itu, sekalipun aku mau kamu memperistri seorang kuntilanak yang bagaimana jelek pun kamu harus memperistri kuntilanak itu dengan tanpa membantah. HMM. Masih ada persoalan apalagi yang hendak kamu tanyakan kamu ikut aku keluar benteng tidak? Ahem eh, kali ini aku punya pikiran untuk tinggal di dalam benteng saja. Tapi ujar tidak lagi, jika di tengah perjalanan aku membutuhkan petunjuk darimu, aku harus berbuat bagaimana. Kamu boleh putuskan urusan itu sesuka hatimu. Kenapa kamu tidak ikut aku keluar benteng? Jika aku berdiam di dalam benteng, setiap saat bisa mendapatkan berita mengenai William. In, asalkan ada orang yang berhasil menolong dia pulang, maka dengan cepat aku akan beritahukan kepadamu. Kamu bisa mencari aku, bisa. Bagaimana kamu bisa tahu aku berada di mana sudah tentu aku punya care untuk mengetahuinya. Baiklah hujar Tiden kemudian. Sekarang silahkan kamu sediakan uang untuk aku gunakan, 100 tahil perak yang waktu itu kamu berikan padaku sudah aku gunakan hingga habis. HMM kamu jadi orang terlalu royal, kali ini tidak bisa. Tidak ada uang sukar berjalan, kalau tidak beri aku uang, Suruh aku pakai apa pergi cari Nona Wi. Besok sebelum kamu meninggalkan benteng Wichi itu tentu akan kasih kamu uang. Tapi, timbrung tiden lagi. Aku melakukan pekerjaanmu sudah seharusnya menggunakan uangmu. Peristiwa tertawanya William In kali ini tidak termasuk di dalam dugaanku maka kali ini seharusnya dikatakan kamu membantu Wichi itu menolong pulang putrinya, sudah seharusnya dia yang keluar uang. Hmm, sungguh cermat perhitunganmu. Majikan patung emas itu tidak memberi jawaban lagi, dengan cepat patung emasnya ditarik ke atas atap kemudian menutup kembali tempat itu dan berlalu dengan tidak menimbulkan sedikit suara pun. Tiden juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sambil menghela napas panjang dia membaringkan tubuhnya kembali ke atas pembaringan. Tetapi hingga pagi menjelang kembali dia tidak bisa tertidur kembali sampai dari kamar sebelah dia dengar suara batuk-batuk dari itu pelayan tua Silochia barulah dia bangkit dari pembaringannya dan membuka pintu. Di ruang makan sesudah habis bersantak pagi bersama-sama dengan Wichi itu serta Wong Pu Kian Pak terlihatlah dengan membawa sebungkus suhuang perak serta sebilah pedang Wichi itu berjalan ke arahnya, ujarnya kemudian. Pedang ini disebut sebagai sengsia yang berarti menang dari segala iblis yang merupakan salah satu pedang wasiat kesayangan. Lohu pada masa yang silam, kini Lohu hadiahkan pada Ti Kau Tau sebagai bekal perjalanan, di samping itu 500 tahil uang perak ini harap Ti Tau terima sekalian. 000. Ti dengan mengucapkan terima kasih menerima hadiah itu, tanyanya kemudian, Apakah Pocu juga mau ikut mencari Nonawi? Lohu pikir akan menunggu beberapa hari terlebih dulu di dalam benteng, jika tidak ada berita barulah pergi sendiri. Dengan perlahan Tiden menoleh pula ke arah Wong Pukian Pek, tanyanya lagi, bagaimana dengan po Hu Pocu? Lohu juga akan berangkat, nanti kita keluar bersama-sama sahut Wong Pukian Pek perlahan. Kalau begitu ujar Tiden sambil bangkit berdiri biarlah Bu Ampu balik ke kamar untuk mengambil sebentar barang-barang, kemudian kita berangkat bersama-sama. Sesudah memberi hormat dia mengundurkan diri ke dalam kamar, sesudah membungkus uang serta pakaiannya menjadi satu dan menggantungkan pedang pemberian Wichitu itu pada pinggangnya segera dia berjalan ke tengah lapangan latihan silat. Waktu itu Wong Pu Kian Pak sudah menuntun dua ekor kuda jempolan menanti kedatangannya di tengah lapangan, begitu melihat dia datang segera memberikan tali les dari seekor kuda jempolan berwarna merah darah ke arahnya, ujarnya sambil tertawa. Kuda ini disebut Tang San Hek yang merupakan kuda kesayangan dari Inji, kini ti kau tahu boleh menggunakan mia kemungkinan sekali dengan kepandaian kuda tersebut bisa menemukan kembali jejak dari Inji. Sambil tersenyum Tiden menerima tali les itu sesudah naik ke atas punggung kuda tersebut ujarnya, ayo jalan.